terkait bansos. Apa? Kan ini kan ada bagi-bagi bansos, Pak. Ada ada labelnya. Oh, ada yang bagi-bagi bansos, ada fotonya. Pak. Tunggu tanggal mainnya. Kirun juga mau bagi-bagi, tak kasih foto saya. Oh gitu, Pak. Iya, saya ini. Enggak usah gegeran perkara bansos, wong itu dari rakyat untuk rakyat. Oh gitu. Kan yo gak pantas. Oh, lebih pantas lagi duit dari dagelan tukok iblas gambari tempel kirun. Pak, teraku. Kenapa kau bikin beras tak kasih fotonya gitu? Saya juga akan nyalonkan bupati. Yo, bupati Ketoprak, bupati Minangcinggo, no, bupati Minangcinggo, bupati Ketoprak itu kan mesti rukunnya, pasti rukunnya. Koalisinya nanti dari partai Kerapatan, partai Jalan, partai Campursari, dan tidak lupa lagi. Kita ngambil suara ambil suara pendukung yang terbanyak Tanda Ludruk. Itu kan Banci, burung enek partai Banci Indonesia. Pak, satu lagi terkait dengan pernyataan Pak Presiden yang mengatakan bahwa boleh memihak, boleh berkampanye. Nah, pandangan Cak Kirun sebagai budayawan itu kesenian gimana? Iya, politik. Emang apa enggak boleh politik? Ya, kalian seniman harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik, siapa yang memperjuangkan di tingkat kabupaten, provinsi, dan DPR RI? Harus berpolitik dalam rangka menitipkan budaya. Silakan Anda dukung siapa, dukung siapa, dukung siapa, monggo. Yang penting kalau saya tetap dukung 5 Pancasila. Aturun, ya. Aja dulu.